guys, lincah sekali tuh. Udah buka. 1, 2, 3. Wih, guys, lihat tuh. Ada betapis nih. Wow, ini jenis half moon, teman-teman. Lihat tuh, sirip layunya. Gali-gali lagi nih. Itu dia, guys. Lihat tuh. Wow, ada lagi yang keluar dari sarangnya tuh. Lihat. Wow, ini paling besar nih, guys. Wih. Wow, kura-kuranya seperti menemukan sesuatu, teman-teman. Halo guys, balik lagi bersama Fadli and Toys. Wey, kita berada di sungai lagi nih guys. Nih guys, lihat tuh. Wow, kita langsung menemukan ikan hias nih guys. Widididididi. Wow, mantul sekali teman-teman. Wow, kita langsung dapat ikan koi. Wih, ikan koinya lari tuh guys. Wey, sini sayang. Wih guys, lihat nih. Wow, bibirnya warna merah teman-teman. Widididididi. Sepertinya dia pakai gencu ya. Wey, lihat nih guys. Wow, dapat satu ikan hias nih. Kita masukkan air dulu. Lu teman-teman lihat, weh guys, ada ikan masnya juga tuh. Wow, mantul. Weh, langsung dapat guys. Weh, dapat ikan mas hitam. Ayo kita let's go lagi teman-teman. Siapa tahu ada lagi nih. Mantul tadi satu teman-teman. Wah, tadi aku melihat dua. Mana satu teman-teman? Wih guys, jika kalian melihat sesuatu, beritahu aku. Wih, dia lolos ke belakang teman-teman. Weh, wow. deh, sini sayang. Dapat lagi nih. Wih, guys, wow, mantul banget nih. Hey, dapat dua ikan hias nih teman-teman. Ada ikan mas juga. Ayo, let's go lagi. Wih, guys, lihat deh. Wih, ada si cantik nih guys. Wow, keren sekali nih. Wow, kombinasi orange dan hitam. Wih, dapat ikan koi lagi nih guys. Lihat. Cantik sekali. Kita cari lagi nih guys. Mana lagi? Ya, kalian jika melihat sesuatu beritahu aku teman-teman. Wah, biasanya ikan itu pandai banget bersembunyi. Lihat nih. Wih, dia bersembunyi di pinggiran teman-teman. Dapat lagi nih guys. Lihat tuh, banyak banget ikan hias yang kita dapatkan. Guys, lihat. Wow, ini paling besar nih guys. Keren sekali. Dia langsung bersembunyi di rerumputan ketika dia melihat kita teman-teman. Hey, mantul nih. Sayang. Wow, mantap banget coraknya nih guys. Keren sekali. Masukin dalam wadah guys. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Kita cari di pinggiran lagi teman-teman. Wow, lihat guys, lihat nih. Wow, ada lagi nih guys. Wih, ada ikan lohan di sini juga teman-teman. Wow, keren sekali nih. Langsung kita amankan juga guys. Wow, kita pisahkan ya, karena ikan lohan itu salah satu ikan predator teman-teman. Nggak bisa digabung. Ayo let's go lagi teman-teman. Kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu guys. Wih, semangat sekali kalau seperti ini. Ayo kita let's go lagi teman-teman. Guys, lihat di sana. Wow, ada rumput teman-teman. Ini rumputnya mencurigakan teman-teman. Lihat nih. Wow guys, lihat tuh, sepertinya ada ular di dalam teman-teman. Lihat tuh. Wow, warnanya loreng-loreng nih. Coba kita buka. 1, 2, 3. Wih guys, lihat tuh. Wow, ada aligator si moncong panjang teman-teman. Lihat tuh moncongnya, panjang sekali. Mirip sekali dengan buaya teman-teman. Tahu nggak sih habitat asli ikan ini dari sungai Amazon teman-teman. Wow. Weh, jangan sampai dia lepas di alam liar ya teman-teman. Dia bisa menghabiskan ikan asli Indonesia. Harus kita selamatkan nih guys. Kita bawa pulang, kita masukkan dalam kolam teman-teman. Coba kita tangkap nih. Di sini sayang. Wih, dia mengamuk nih guys. Sini sayang. Dapat nih. Dulu guys, lihat deh. Kita tangkap tangan ikan aligatornya. Mantul sekali teman-teman. Wih, guys, kasihan nih. Ada ikan koi lagi di sini terdampar. Ini sayang. Dapat lagi ikan koinya nih guys. Cantik sekali coraknya nih. Mantul. Keren sekali nih guys. Ayo kita selamatkan juga teman-teman. Wow, mana lagi ya? Ayo guys, kita telusuri lagi pinggiran-pinggiran sungainya. Semoga kita dapat lagi teman-teman. Guys, lihat tuh. Ada yang siap-siap memangsa teman-teman. Ini sepertinya ular atau ikan gabus teman-teman. Wow, aku jadi bingung. Kita siram-siram dulu guys. Lihat tuh. Wow, coba kita bongkar nih teman-teman. Guys, ini ikan gabus. Wow, masih satu spesies dengan ikan cana dan ikan toman teman-teman. Wow, biasa juga disebut dengan ikan snakehead teman-teman. Wow, mantul sekali. Ikan ini mengandung kandungan albumin yang sangat tinggi teman-teman. Sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Wow, mencegah pembengkakan juga pada luka teman-teman. Ayo kita amankan. Mantul sekali nih guys. Guys, ada lagi nih. Ini ukuran kecilnya teman-teman. Wow, mereka semua siap-siap di pinggir sungai teman-teman. Wow, kalau ada ikan kecil yang lewat langsung dimangsa nih. Mantul banget teman-teman. Kita amankan lagi guys. Wow, ada monsternya nih guys. Lihat nih guys.
Wow, besar sekali kan gabusnya nih. Wow. Lihat giginya. Wow, ini juga termasuk ikan predator ya guys. Wow, suka banget makan ikan-ikan kecil nih teman-teman. Kita amankan juga ya. Sampai rumah langsung kita goreng guys. Wow, aku paling suka kalau ikan gabus goreng. Kita lanjut lagi teman-teman. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Guys, ada lagi nih. Ada ikan kumis nih sebenarnya. Wih, dia bersembunyi tuh guys. Lihat tuh. Wih, dia juga bersiap-siap menunggu mangsanya teman-teman. Wow, kita bongkar lagi nih guys. Wih, dia langsung keluar tuh. Oh, mantul. Lihat nih guys. Wih, dapat ikan kumis lagi. Ayo kita amankan lagi guys. Wow, semangat sekali kalau seperti ini. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Wow, ada mencurigakan lagi nih. Ada mencurigakan lagi nih guys. Wah, sepertinya gak ada sesuatu. Ih guys, lihat tuh. Ada si kumis lagi teman-teman. Wow, keren sekali nih. Wow, ada banyak ikan kumis di sini teman-teman. Wow, jika ada ikan-ikan kecil yang lewat di sini, langsung dimangsa teman-teman. Mantul nih. Wow, pandai banget berkamuflase nih ikan. Kita amankan juga guys. Kita bawa pulang, langsung kita goreng. Yuhu, lihat tuh. Wow, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Kita telusuri lagi pinggiran sungainya teman-teman. Lihat nih guys. Wow, kita dapat lagi nih. Ada ikan hias lagi di sini teman-teman. Lihat nih, ada betapis nih. Wow, ini jenis half moon teman-teman. Lihat tuh sirip dayungnya warna biru, warna hijau teman-teman. Mantul sekali nih. Kita makan juga teman-teman. Lihat nih, aku sudah bawa wadah akuarium teman-teman. Cantik nih. Guys, lihat. Ada ikan lucu lagi nih. Ini kan komet teman-teman. Wow, dapat ikan koi komet nih guys. Ada ikan cupang juga tuh. Wow, ayo kita selamatkan juga. Jangan sampai dia lepas teman-teman. Lihat nih. Dapat lagi ikan cupang cantik nih guys. Mantul sekali. Makanya disasar ya guys. Kita lanjut lagi nih guys. Wow, kita mau sampai di ujung sana teman-teman. Siapa tahu ada sesuatu yang besar kita dapatkan. Mantul sekali teman-teman. Guys, lihat. Ada kura-kura si mata merah lagi teman-teman. Wow, dia mau kemana tuh? Wah, kita biarkan saja teman-teman. Kita intip-intip, siapa tahu dia mengantar kita kepada ikan ya. Mantul. Lihat nih. Wow, ada apa nih guys? Ini indukan kura-kura lokal teman-teman. Wow, cantik sekali nih. Ini mulai langkah nih teman-teman. Jadi biar dia tidak punah, kita selamatkannya teman-teman. Sampai di rumah kita rawat baik-baik nih. Ayo kura-kura, kau mau kemana? Sini dong. Guys, lihat tuh. Wow, kura-kuranya seperti menemukan sesuatu teman-teman. Wow, coba lihat ke sana. Guys, lihat nih. Wow, kura-kuranya menemukan sarang kelomang teman-teman. Ini nih. Wow, ada kelomang kecil yang mau kabur nih guys. Dia tidak bisa kabur. Pasti kita dapat tuh guys. Kita lihat dulu nih. Wow, besar sekali kelomang yang ini teman-teman. Mantul nih. Tahu nggak sih? Kelomang itu setiap perubahan size-nya atau ukurannya, dia pasti selalu mencari cangkang baru teman-teman. Wow, karena kelomang tidak tumbuh bersama cangkangnya teman-teman. Kita amankan nih. Wow, lihat tuh guys. Lincah sekali yang kecil tuh. Duduk si sang. Lihat tuh guys. Wow, dia mau jalan tuh. Mantul, kita amankan nih. Wow guys, lihat nih. Ini yang babonnya nih. Wow, besar sekali kelomangnya teman-teman. Kita amankan juga. Lihat-lihat. Wah, tadi keluar dari sini teman-teman. Siapa tahu ada lagi nih. Wah, mana ya? Wah, masa sudah nggak ada teman-teman? Aku nggak percaya. Mana ya kira-kira? Kita gali-gali lagi nih. Itu guys, lihat tuh. Wow, ada lagi yang keluar dari sarangnya tuh. Coba. Lihat nih guys. Ada lagi teman-teman. Wow, banyak banget kelomangnya nih. Wow, lihat nih. Kelomang besar lagi teman-teman. Mantul. Kita amankan lagi teman-teman. Jangan kok kabur sayang. Sini kok. Lihat tuh guys. Ada lagi nih. Banyak banget kelomang di sini teman-teman. Ada lagi tuh guys. Sini dong. Ada lagi nih guys. Wow, mantul. Lihat nih guys. Banyak banget kelomang yang kita dapatkan. Kita amankan satu-satu ya guys. Jangan biarkan dia lolos. Ayo kita let's go lagi teman-teman. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Lihat tuh guys. Ada yang berlari lagi tuh. Ayo kita tangkap teman. Cukup. Guys, lincah sekali tuh. Guys. Wow.
dia bersembunyi tuh. Mau kemana kok? Widididi guys, lincah sekali kan lelenya nih. Widididi guys, wow. Jangan sampai dia sampai ke ujung sana teman-teman. Soalnya di sana sudah dalam. Kita tangkap dari atas ya teman-teman. Jangan biarkan dia lolos sini kok. Kita langsung tangkap capitnya teman-teman, biar dia tidak bisa lolos. Kita kancing dia. 1, 2, 3. Widididi guys, dia langsung kita kancing nih. Wow, mantul sekali teman-teman. Weh, dapat satu ikan lele lagi. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Wow, coba kita kembali lagi teman-teman. Apa tahu udah yang terlewatkan. Ini guys, lihat nih. Wow, ada lagi tuh. Wih guys, ada lagi snakehead nih. Wow, kita menemukan lagi ikan gabus teman-teman. Oh, coba kita tangkap juga kepalanya. Jangan biarkan dia lolos teman-teman. Jangan ribut. 1, 2, 3. Wih, dia guys, wih, minta sekali nih. Wow, dia masuk di celah aku teman-teman. Lihat nih, wih, de, motong lolos. Hei, dapat nih guys. Wow, salah lompat dia guys. Wah, dia lompat ke celana aku. Dia lepas lagi tuh. Sini loh. Minta sekali guys. Wih, gimana caranya nih? Bantuin aku teman-teman. Masuk kita tangkap lagi kepalanya guys. Wow, jangan biarkan dia lolos nih. Wih, dapat lagi teman-teman. Wuh, dapat lagi ikan gabusnya nih. Wuh, ya udah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok kita berjumpa lagi ya. See you next video. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.